Sofi. Cepat sembuh ya. Makasih udah diantarin. El, kalau ada apa-apa, hubungin aku ya. Dennis, aku gak mau ke rumah sakit, aku mau pulang aja. Enggak, Fi. Kita harus ke rumah sakit. Badan kamu lemas kayak begini. Aku tuh cuma butuh istirahat, Dennis. Aku butuh ketenangan. Aku mau pulang ya. Fi, kamu harus nurut sama aku. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Aku gak mau ke rumah sakit, Dennis. Kalau kamu maksa, aku berhenti di sini aja deh. Enggak. Dennis, kalau kamu gak berhenti di sini, berhenti gak? Aku keluar. Fi. Kamu tuh ke dalam mobil aja. Jangan lama-lama, cepetan. Iya. Halo, Vin. Kamu di mana, Mas? Aku telepon dari tadi nggak diangkat-angkat. Iya, aku nggak denger lah. Kan aku lagi sepedahan. Sekarang kamu udah sampai mana? Aku lagi di taman nih, deket rumah. Tuh, lihat tuh. Tuh, ya kan? Lihat, bener nggak? Berarti udah deket dong. Bentar lagi kamu sampai rumah, kan? Yaudah, ada yang mau aku omongin. Aku tunggu di rumah ya. Iya. Kayaknya kamu balik duluan deh. Ya, aku balik ke Vina dulu. Ya udah. Jadi ya. Viola, tunggu. Vi, kamu kenapa sih? Dennis, aku kan udah bilang aku gak mau ke rumah sakit. Kenapa kamu gak mau ke rumah sakit? Kamu gak sayang sama kesehatan kamu? Percuma aku ke rumah sakit. Dokter juga pasti gak bisa nyembuhin aku. Apa maksud kamu? Aku udah tahu penyakitku apa. Dokter bilang apa, Vi? Kamu sakit apa? Kata dokter, Mas Bayu, saya mau bicara sebentar. Sebentar ya, Bu. Gimana, Dok? Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Dari hasil tes dan observasi menunjukkan ada kelainan jantung pada Ibu Yanti. Astagfirullahaladzim. Makanya Ibu Yanti pingsan. Itu dikarenakan jantungnya tidak bisa memompa secara normal.
Tapi Mas Bobby tenang aja. Kami akan terus berusaha. Kami akan terus memeriksa lebih lanjut supaya kami bisa tahu sejauh mana kerusakan jantung ibu Anda. Dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Iya, terima kasih. Iya, saya permisi. Kenapa kamu gak ngomong sama aku dari awal? Karena aku gak bisa secepat itu nerima kenyataan ini, Dennis. Aku masih berharap ini semua tuh cuma mimpi. Viola, kamu harus berobat. Kamu harus rumah sakit sekarang. Dokter tuh gak bisa juga nyembuhin aku, Dennis. Aku tuh takut. Kamu tuh ngerti gak sih? Gimana, Nak? Apa tadi kata dokter? Ibu nggak usah banyak pikir ya, Bu. Insya Allah, semuanya pasti akan baik-baik aja. Bayu, tolong kamu bicara yang jujur sama Ibu. Ayo, kamu bisa bicara sama Ibu. Dokter. Apa kata dokter? Ngomong. Ngomong, Nak. Ayo, Bayu ngomong, Nak. Kata dokter, ibu ada kelainan jantung. Ibu yang tenang. Ya Allah, Nek. Bayu ada di sini. Bayu untuk melihat ibu di sini. Bayu akan usahakan yang terbaik buat ibu sampai ibu cepat-cepat sembuh. Ibu yang sabar, Bu. Selama ini aku begitu sibuk dengan urusanku sendiri. Aku sampai nggak sadar kalau ibu sakit. Maafin aku, Bu. Aku gak akan tinggalin ibu lagi. Kayaknya aku gak bisa kasih tahu Viola soal kita. Kenapa? Karena Viola sakit kanker. Viola sangat terpukul sekarang. Bahkan ke dokter aja dia gak mau. Iya, aku ngerti. Yang penting sekarang keadaannya Viola. Kamu temuin dia terus ya, Dennis. An, makasih ya. Kamu udah ngertiin keadaannya Viola. Kamu gak perlu makasih sama aku. Justru aku yang makasih sama kamu. Karena kamu masih mau berjuang untuk aku. Kita berjuang sama-sama, Anna. Thank you.
An, kamu gak usah khawatir ya. Soal masa depan kita. Aku janji, aku akan berjuang demi kebahagiaan kita. Ya udah sekarang kamu masuk rumah, tidur yang nyenyak ya. Kamu gak usah mikirin apa-apa. Aku pulang ya. Hati-hati. Balik lagi ke sini, Bay. Ibu gimana? Aku ke sini karena aku mau pamit sama kamu. Viola, kamu harus ke dokter. Keadaan kamu seperti ini, kamu harus ke dokter. Percuma aku ke dokter, Dennis. Percuma apa? Ini tuh gak pertama kalinya aku dapat penyakit ini.